Alright, cuaca hari ini nggak mendukung buat ngevlog karena di luar hujan cuy, kayak deh males banget buat bergerak. Welcome back to the vlog bro, welcome to the day 124 ini dari hidup gua. Sekarang please open the door. Nah, ini. Sekarang tanggal berapa sih Lon? Tanggal 22 Agustus ya? Agustus 2019. Hidup lo kayak Batman ya? Harus gelap men. Metasa Black Dragon bro. Ada berapa nyawa di sini? Ada 2 orang, gua ngomong aja. Masa gelap lo ya? Gelap-gelapan gua. Hah? Gelap-gelapan nih. Gelap-gelapan ya? Kameranya maju banget. Oke, ada tempat terang. 22 Agustus 2019. Saatnya kita mulai kehidupan. Lang, emang beneran 22 Agustus, Lang? Iya. Mang, Elang bohong gak, Mang? Tadulah. Makan. Masih dengan dapur gendoh. Gapur apa, Gambi? Gendoh. Syarat tuh dapur gendoh. Dan udah lama banget gak ngantem surga di sini, Ben. Dapur gendoh itu usaha dari ceweknya Bang Vicky. Thank you banget Bang Vicky dan ceweknya Bang Vicky Butas, Vicky Big Hole bro, Debbie, yang udah ngirimin dapur gendoh ke kita. Iya, check out Instagramnya. Gue pengen ngantem set surga gue cuy. So set surga gue hari ini adalah ada cumi bare dapur gendoh, telur warteg gaib di Kemang Utara, tempe orek. This is heaven bro. Udah lama banget gak ngantem makan di sini men. Kalau penonton OG gue yang dari dulu udah nonton gue pasti tahu rapor warteg gaib di sini bro. Oke, saatnya sedikit slow mau makan. Gimana menurut kamu makanan tadi Gambi? Makanan tadi istimewa. Istimewa bro. Jangan Gampi, jangan nge-vape, aku enggak bisa monetize. Oh iya. Iya. Yeah. Sorry banget vape tadi gua sensor karena YouTube shit banget sekarang. Enggak, cut aja cut. Oh iya, yeah. Enggak mau cut, aku maunya sensor. Sekarang vape sedikit gua sensor. Iya, yeah, karena gua enggak masalah ada konten vape di gua ketika emang gua pengen nge-vape, tapi terkadang YouTube kayak nge-demonetize gua. Terkadang YouTube tuh nge-demonetize ketika ada konten-konten yang berbau rokok dan vape. Tapi yang jadi problem adalah terkadang bukan gua yang nge-vape tapi orang lain yang nge-vape. Tapi enggak, channel ini juga ya mungkin beberapa konten gua juga gak masalah sebenarnya enggak ada monetize, tapi gua mau video ini dimonetize, bro. Semoga gara-gara ganti nih. Alright, kebutuhan utama manusia udah selesai yaitu makan. Dan sekarang kebutuhan utama kedua manusia yaitu bersosialisasi. Oh iya, hari ini di Setara sepertinya ada keramaian cuy. Dan ada temen gue juga yang datang men. Kita skip ke momen berikutnya. I don't like this bro. Tapi perfect. Apa kabar nih bos? Stabil cuy. Udah lama kesini, udah lama gue. Kabut cuy. Gabut ya? Sama siapa nih bos? Jangan, gak boleh in-frame yang ini. Oh gak boleh in-frame. Lo bersosialisasi tuh men. Iya. Udah ada lo aja bersosialisasi. Ini gue pengen lihat gimana. Mau biar apa tuh? Ya biar gue tambah ilmu aja. Oh gitu. Kopi apa nih Ji? Kopbur. Apa tuh? Kopi burung. Kenapa gitu Ji? Gak apa-apa, biar keren aja, beda daripada yang lain. Oh iya, benar. Tapi pijar lu, gimana pijar? Tetap nomor satu. Bukan agent sih. Iya. Gue lagi sedikit R&D buat menu baru Setara. Dan Rosie gak bikin kopi ini cuy. Tapi ini rasanya benar-benar kayak kopi kok. Menurut lo semua jual apa enggak men? Sedikit kehidupan Setara malam. Jadi di sini lagi ada acaranya Provok. Provok lagi bikin acara apa nih?
kita lagi bikin acara reprohan, yeah. Interview reprohan 2019. Terus siapa aja nih yang datang nih? Oh, banyak banget, udah mungkin sampai 40 atau 50 orang lebih sih kayaknya hari ini. Berapa SMA? Wah, kita bingung tuh berapa, banyak banget nih pasti. SMA 3 ada nggak? Ini SMA mana? Lo dari SMA mana? Apa? Oh, dari Makarya. Iya. 57. Jadi baru ketemu di sini. Iya. Oh gitu. Banyak yang jadi temen gara-gara ini apa namanya, ketemu di event-event kayak gini, punya event-event provok lainnya sih. Lo nggak tau provok? Gue nggak tau. Lo nggak tau provok lah? Tahu gue. Ah? Lo pernah SMA men? Oh, lo pernah SMA ya? Katanya jadi kayak provok. Provok tuh dulu ini majalah yang dibaca di bangku belakang bro. Ini majalah datang, setiap majalah ini datang sekolah gue, kita rebutan, ini majalah gratis datang sekolah-sekolah, terus kita rebutan tuh majalah. Gue baca pasti anak bangku belakang pasti baca itu. Kenapa tuh? Ya majalah, ada majalah aja, ada bacaan pak di kelas. Itu untuk anak kids ya kan? Emang untuk anak kids doang nih? Apa? Untuk anak kids Jakarta doang nih? Oh enggak lah, karena konten-kontennya juga di dalam juga ada band juga, macam-macam, jadi semua umur sih bisa sih. Ah lo masuk provok lah? Gue pakai C gue. Boleh nggak? Boleh sekarang. Boleh lah, di sekolah ini. Sekolah gue pakai C. Beneran? Di SMA lo juga ada di SMA lo? Di Pondok Labu gue. Apa namanya? Pakai C gue. Apa? Pakai C. Tapi sebelumnya SMA lo pernah nggak? Oh nggak pernah. Belanda men. Gue sebenarnya nggak mau nyebutin biasa aku sombong. Oh gitu, gitu. Ada SMA mana aja nih hari ini? Hari ini 8 ada nggak 8? Nggak ada. 8 paling hari ke besok ya. 3 juga nggak ada hari ini. Oh nggak ada. Nggak ada juga hari ini. Ternyata nggak ada dua sekolah gue itu cuy. Yo, kita masuk vlog tuh. Ada dua sekolah. Yang ini aktif sendiri. Aktif ya semuanya. SMA mana aja pada? Dari Makarya. 82 mana? Oh iya. SMA 8. Mana SMA 8? Anjir, oh iya. Yeah. Franciscus, lo mana? Dari Makarya. Di mana sih? Oh, Blok M. Yeah. Lo SMA mana? SMA di mana? 74. Oh, 74. Wih, ngeri. Tauran, Tauran. Tauran, Tauran. Tauran, Tauran. Tauran, Tauran. Oh gitu. Lo SMA mana? Oh iya. Tarki ya. Monarsis. SMA mana sih? Gue? Iya. SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah berapa? 01 Medan. Oh, SMA mana? 55. Ya. Lo repro juga? Enggak. Lo SMA mana? 14. Emang iya? Iya. Enggak ada perwakilan lo di sini? Enggak tahu deh. Ada. Ada 14, pasti ada sih. Pasti ada, setiap sekolah tuh pasti ada. Sekolah terpinter nomor 1 di Indonesia. SMA 8 enggak ada? Ada. Hah? SMA 8 ada. Sumpah. Oh, ada. SMA 8 ada, SMA 3 ada. SMA 3 juga ada? Ada. Gambi kamu tahu aku sekolah paling pintar dulu. SMA terbaik di Indonesia, unggulan. Iya. Gue kangen banget sama SMA cuy. Dan semoga sukses buat pereproannya, buat provok. Enggak, buat anak-anak yang ikutan. Oke, ada sedikit kisah Erlang cuy. Itu main-mainan lu bersosialisasi sore hari. Iyalah. Kenapa? Enggak, emang gua bangunnya emang sekarang udah benar. Lu enggak lihat ada papan tulis di itu gua? Oh iya iya, ada papan tulis ya. Terus jadi cita-cita lo hari ini tercapai semua nih? Capai, nanti malam Q&A. Nanti malam gue ada kayak satu foto shoot gitu buat itu. Itu udah ada di papan tulis gue semua. Gue liat-liat lo sama manusia yang beda lagi di hari ini lah. Kasih zoom apa? Kasih zoom. Dikit aja. Jangan, lu jangan di sana. Oh gitu, gak boleh. Kasih zoom aja. Kasih zoom. Masa lu duluan? Nah, itu. Siapa lagi tuh lah? Ada. Nanti ada satu gue kenal. Ini siapa lagi sih emang? Namanya Evelyn. Evelyn. Yeah. Jadi ini siapa lu nih? Siapa lu dia sekarang? Gue lagi main aja sama dia. Lebih tahap kenalan aja dulu. Oh gitu. Iya. Gue wawancara boleh nggak? Siapa? Dia. Tanya dia aja. Iya deh. Gak ada. Boleh nggak wawancara lu? Boleh. Boleh kan? Ketemu. Ketemu Erlang di mana emang? Dari temen. Hah? Gimana menurut kamu Gabi? Dari mana ya? Kita ketemu dari mana? Dari teman sih. Jadi ya dari teman. Jadi temannya Erlang, teman aku juga. Oh gitu. Karena Erlang itu nggak pernah keluar
sore-sore kayak gini. Baru sekali gue ngeliat Erlang keluar sore-sore. Pernah gue. Karena ada aku. Iya, udah benar-benar. Thank you for clickbait Erlang. Oke, thumbnail dulu, thumbnail berdua. Erlang, run. Biar nonton banyak. Gimana? Biar yang nonton banyak. Gimana? Berdua. Pegang. Ciuman. Iya, iya, iya. Egakan. Enggak, aku cium. Iya. Konten yang kedua, gue yakin lo suka semua yang tentang hal ini. Video yang kedua tentang hal ini, kita bisa sekarang ketika hidup lagi basi, kita bisa membuat kehidupan yang tidak basi, cuy. Dengan adanya kamera. Betul enggak, Rangga? Betul banget, cuy. Kita harus membuat kehidupan setara lebih berwarna di sore ini. Kita butuh suatu pria-pria yang bernyali. Iya. Yeah. Gue mau lihat skill gocek cewek lo sekarang sih. Siapa nih share? Gocek siapa? Hah? Ada enggak targetnya? Ada. Siapa? Ceweknya Erla. Bilang, Kak, boleh kenalan enggak? Gitu langsung. Boleh, ayo. Ayo. Atau yang mana? Iya, cewek Erla aja. Cewek Erla aja. Langsung ya? Iya, langsung. Pakai ini nih, Kak. Kalau enggak, oleh gitu. Boleh kenalan enggak? Hai. Rosie. Siapa? Evelyn. Oh, Evelyn. Bagus namanya. Kerenan kau daripada dia, Kak. Siapa? Kerenan kau daripada Erlang kayaknya. Erlang ya. Enggak, kau udah bewok ya, Ji. Emang langsung beli wadoyok. Gimana, Ji? Ada lo di kamar mandinya. Oh. Jadi gimana, Ji? Kau udah sampai kamar mandi. Aduh, enggak jadi lah, udah sampai kamar mandi, Bang. Apa wadoyok? Udah sampai kamar mandi. Aduh. Komen di bawah. Lu menurut lo kerenan Erlang apa Rozi? Kerenan Rozi atau Erlang? Pasti gua lah, gila. Oh gitu. Enggak sih lagi. Kayak gue. Kasih nyanyi dulu, lu nyanyi dulu pakai gitar deh dia. Gitar. Enggak ada, Bang. Enggak ada gitar, enggak ada gitar, enggak ada gitar. Baru ya, ketemu dia lah. Mana dia? Yang gue anjing. Kok jeblos pas gue injek. Apa? Iya, apa? Ya udah, ambil aja. Apa? Gue ngeri jeblos nih, gue injek nih. Enggak, udah, cepetan, kagak. Iya. Yeah. Kagak, 1, 2, 3. Jeblos gak sih nih? Kagak nih, aman tuh. Tadi ada orang lu disitu? Itu kan ada tangga tuh. Di sini? Itu ada tangga di situ. Iya, buat. Ya, tapi lu? Tadi udah ngeliat orang berdiri di situ? Ada yang mau berdiri di situ. Wah, nyangkut kaki gue ininya ketinggian gak? Itu kesini bisa, masa kesitu gak bisa? Kagak, ketinggian, males gue. Kotor baju gue. Hah? Ya, segitu doang, Uca. For the vlog. Kagak lah. Udah deh, udah dulu gue permanjatannya. Ini udah jadi kan? Udah. Gue ngambil skata setara kali situ, Ta ya? Gak apa ya? Boleh. Gambar skata setara gitu. Boleh, ruang setara atau apa? Sketsa gitu, kayak sketsa. Gitu. Oh, ada GAB-nya dong, gak asik kalau gak ada GAB-nya. GAB apa? Oh, gede gak, biar ntar aja situ. Ada ya? Requestan T-Rex dulu lah di situ ntar. Ini kehidupan burung lu udah mau jadi ya? Dikit lagi jadi. Anjing kayak burung lo ya di atas ya tadi. Gila, bro. Lo kalau ke setara, siapapun itu yang sekarang, lo harus nyoba naik ke atas itu. Yang berani juga. Tapi keren sih, Gan. Eh, gue suka sama... Sebenarnya di balik ini tuh ada kisahnya juga. Di balik gambar ini sebenarnya ada kisahnya, tapi lebih asik ngomonginnya ntar. Kita bakal ngomongin sama Gani, sama salah satu founder T-Rex. Oh iya, ginilah kisah setara malam ini, cuy.